apa yang terjadi, akah gol atau gimana? Ya! Berhasil ditepis kiper dari Lampung ini yang tidak rugi mendatangkan dari Lampung dengan sepeda ontelnya. Untuk penendang pertama dari kesebelasan SMA berhasil digagalkan oleh penjaga gawang. Pemain dari Yogyakarta, apa yang dia lakukan? Sayang sekali. Ternyata juga gagal. Walaupun sudah berhasil lolos, akan tetapi ternyata masih bisa untuk digagalkan oleh penjaga gawang. Tendangan yang kedua yang akan dilakukan oleh anak-anak SMA. Gol. 1-0 untuk SMA. Untuk kedudukan sementara. Untuk sementara SMA berhasil memimpin dengan skor 1-0 di babak tos-tosan adu penalti. Memang ngejar defisit 1 gol. Iya. Penendang berikutnya. Ada Rama di situ. Ternyata berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari SMA. Jadi sudah cukup berat ini untuk masih ini dari SMA kedudukan 1-0. Apakah yang terjadi? 1-2-3 ancang-ancang. Sebenarnya sudah berhasil ditebak oleh penjaga gawang, tapi ternyata ya memang di babak tos-tosan seperti ini mental sangat berpengaruh untuk berhasil masuk. Masih ada kesempatan untuk Cahaya peluang Mas dari Dusun Satu Cahaya Mas. Juara ya. Bertahan iya. Kemarin juara bertahan, masih ada peluang. Ini babak penentu dari ternyata berhasil. Satu ini yang menentukan nasib dari kampung satu. Ini tendangan terakhir untuk Dusun Satu. Jika ini berhasil gol, maka masih ada peluang. Akan tetapi kalau sampai gagal, maka ikan kesebelasan Dusun Satu Cahaya Mas gagal di untuk situ ada ini. Mempertahankan gelar juaranya. Kita lihat saja. Iya, gol ternyata. Tiga dua Mas. Iya, ini penendang. Penendang penentu dari SMA. Jika ini berhasil menjebol gawang Dusun Satu, maka berakhirlah peluang dari Dusun Satu Cahaya Mas. Ronaldo Wati. Iya. Tendangan macam. Iya, aduh. Berakhir digagalkan, saudara-saudara. Masih berlangsung. Biasanya pemain satu nih, nomor 8. Masih berlanjut, iya. Iya. Tidak mau mengatakan atau mengomong nomor 18 ini. Iya. Bapaknya di mana ini? Enggak melihat bapaknya. Saya pun juga begitu. Iya, masih berlanjut. Adu penalti. Apakah dia akan terulang? Iya. Adi ngei semangat Ipare. Nasib bagus. Datang Ipare. Ayo. Peluang berbalik untuk kesebelasan Dusun Satu. Gol! Di kampung tiga saja dia ulang. Itulah update masih 3 sama. Duh, berakul dong. Oke lah.
Iya. Ini. Kalau ini hasil digagalkan, kayaknya dusun satu yang akan lolos. Akhirnya. Iya. Ini peluang lebih besar berbalik menjadi milik dusun satu. Iya. Keberuntungan. Dusun satu berbalik ke keuntungannya. Jika berhasil, wah ini maka akan masuk ke tiga. Ternyata penjaga gawang kita gagal untuk menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti kali ini. Bola hanya melebar. Masih seru. Iya. Wah, sangat seru ini. Di babak tos-tosan ini. Tos-tosan. Babak tos-tosan ini sangat seru sekali. Iya. Ayo ya. Bagaimana? Mas Hartono berhasil kah? Sangat seru sekali. Aduh. Aduh, penalti sore hari ini berhasil ditepis walaupun gagal melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor, tapi ternyata juga berhasil menyelamatkan muka dari dusun satu cahaya mas. Iya, ini mungkin peluang ini ya, peluang satu ini biasanya naik. Jika berhasil mungkin dia akan meloloskan. Ternyata wah sangat seru sekali. Waduh, sampai kapan akan berakhir ini? Sangat seru sekali untuk apa? Adu penalti pada sore hari ini, wah. Sangat seru sekali. Karena kiper-kipernya juga cukup tangguh menjalankan tugasnya menghalau daripada. Iya, ternyata tendangannya sampai ke ujung langit. Iya. Iya. Ini pulang waduh sampai azan maghrib ini. Ini mungkin peluang untuk kampung musku masuk kembali ke final dan mempertahankan gelar juaranya. Iya, jika ini berhasil kayaknya akan gagal lagi ternyata. Wah, ini yang ulet kipernya atau penendangnya. Ternyata sangat ulet sekali ini ya untuk adu tos-tosan kali ini. Wah, sangat ulet sekali sampai habis pemain tapi belum keluar pemenangnya. Wah, akhirnya ayo satu kali lagi. Jika berhasil membendung tendangan dari penendang dusun satu Cahaya Mas, maka berakhirlah perjalanan dusun satu untuk menuju ke final mempertahankan gelar juara mereka. Ini penentuan. Iya, berhasilkah penjaga gawang dari SMA? Akhirnya teman-teman semua, akhirnya yang berhasil masuk ke babak final adalah kesebelasan SMA, berhasil meruntuhkan juara bertahan di babak semifinal dalam adu penalti. Oke sahabat teman-teman semua, untuk hari ini vlog kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.